Technical View Counseling 9 Januari 2020 per jam 15:44 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3122 dan low 1.3088. Running price kini mendekati kurang lebih di arah 1.3098. Satu hal yang cukup menarik, jika Anda perhatikan pola pergerakan di 5 atau 6 candle terakhir, kurang lebih membentuk areal descending triangle ataupun segitiga sama sisi atau kita sebut symmetrical triangle. So, pola pergerakan tersebut cenderung mengantarkan ponseling lebih tertekan. Kita akan lihat apakah seperti demikian. Mengingat nanti malam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Carney dijadwalkan memberikan pidato tentang target inflasi di masa depan untuk terutama Inggris pasca keluar dari Uni Eropa. Lalu juga kemudian di pertengahan malam, tentative time, kemungkinan potensi parlemen vote kembali akan terjadi untuk melakukan vote terhadap RUU, perpisahan atau divorce bill dari Perdana Menteri Johnson. Tentunya hal tersebut menjadi cukup menarik mengingat pasca pemilu 12 Desember yang lalu, selalu ada cara bagi parlemen untuk mencoba menggagalkan keinginan dari Johnson tersebut. Jika terjadi kisruh kembali dan terancam terhadap no deal di penghujung tahun 2020, maka potensi ponseling kemungkinan akan tertekan dalam masa periode transisi tersebut. Well, secara teknikal, MA20 berada di area 1.3127, yang mana area tersebut cukup efektif hingga kini menahan laju kenaikan yang tertahan di area high 1.3122. Lalu area resisten berikutnya, Fibonacci Fan berada di area 1.3158. So, kita akan lihat apakah potensi yang tergambarkan dari pola daily chart tersebut akan terjadi. Beralih kepada grafik H4, ada hal yang lebih menarik di sini. Jika Anda melihat di video ringkasan chart Forex di pagi hari, saya sempat mencantumkan descending triangle inside symmetrical triangle. Anda bisa lihat reject, 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 lalu kemudian di arah support pun reject, 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 dan ternyata ditembus kemarin, sehingga kemungkinan potensinya adalah penurunan. Namun, lagi-lagi, areal penurunan selalu tertahan di areal yang sama. Itulah yang mengakibatkan Anda bisa lihat di sini areal coklat atau areal historical price tersebut cenderung relatif sama. Kemungkinan potensi tersebut menunjukkan bahwa potensi areal bawah cenderung memiliki support yang cukup kuat. Sehingga kali ini itulah sebabnya saya mencantumkan kemungkinan potensi dari descending triangle. Dan kali ini strategi akan saya rubah bukan lagi melakukan sell on pullback, melainkan melakukan sell on breakout. Areal breakout yang saya nanti-nanti adalah kurang lebih di area 1.3068 hingga area 1.3075. Mengingat areal tersebut merupakan areal dalam satu pekan terakhir sebagai areal yang cukup kuat untuk areal support. Sehingga jika suatu waktu disentuh atau bahkan ditembus, maka kemungkinan potensi peluncuran atau penekanan jauh bisa lebih dalam. Anda bisa lihat di sini potensi target jika itu ditembus, maka setinggi areal descending triangle tersebut. Dan areal merah, saya sudah lakukan penggarisan, targetnya adalah kurang lebih 1.2858. Namun, mengingat dalam satu pekan terakhir, pergerakan cenderung tertahan dengan range yang cukup sempit, maka kemungkinan target saya cenderung melakukan atau mengincar target 50% dari descending triangle tersebut. Dan areal tersebut berada di areal 1.2964. So, secara singkat, silakan lakukan sell on breakout di area 1.3068 hingga area 1.3075 dengan target pertama kurang lebih akan berada di area 1.3000 dan target kedua kurang lebih berada di area 1.2965. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1.3148 untuk mengantisipasi jika ternyata descending triangle gagal terbentuk atau gagal terwujud. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakpastian strategi trading Anda. Irfan Sal. Technical View Euro USD 9 Januari 2020 per jam 15:49 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1119 dan low 1.1104. Lagi-lagi, hanya berupa range yang cukup sempit hingga sore hari ini, kurang lebih 15 poin saja. Running price kini bertahan di area tengah, yaitu 1.1114. Kita akan lihat, apakah euro kali ini berhasil survive dari penekanan atau justru akan kembali terbenam seperti layaknya sedia kala, di mana areal yang sudah kita centumkan sebagai areal ascending triangle sempat tembus lalu kini kembali di dalam areal atau zona biru sebagai areal ascending triangle tersebut. Bahkan areal historical price berwarna ungu juga sudah ditembus meskipun tampak
masih terkait dalam areal tersebut. Jika kita lihat dan simak secara cermat, maka potensi areal support masih cukup efektif dipertimbangkan sebagai areal support kuat. Dan saya cenderung melihat areal berikutnya sebagai areal support, di mana historical price dan juga areal support dari trendline akan menjadi areal support kuat di area 1.1075. Itulah sebabnya saya sempat memberikan tanda dalam grafik ringkasan wall chart di pagi ini. Untuk Euro USD, perhatikan areal tersebut. Kemungkinan potensi tersebut adalah menjadi areal support yang cukup kuat atau relatif kuat. Namun demikian juga kali ini, jika terjadi penurunan flashback dengan areal di tanggal 6 dan juga tanggal 7 Januari, candlestick membentuk konfirmasi atau formasi dari bearish engulfing lalu terkonfirmasi. Seharusnya hari ini candle pun akan menjadi bearish kembali. Namun entah kenapa areal yang ditunjukkan, areal ungu dan areal support berikutnya di areal berwarna krem tersebut justru menunjukkan potensi penurunan akan relatif terbatas. Ditambah pula dengan ascending triangle, areal supportnya berwarna garis merah tersebut memberikan sinyalmen bahwa kemungkinan ada 3 titik yang berada di dalam satu momen yang sama akan menjadi areal support yang relatif kuat. Lalu bagaimana dengan kondisi H4 itu sendiri? Jika Anda lihat di sini areal garis biru sudah ditembus, artinya seharusnya ini adalah pullback kemudian akan terjadi penurunan kembali. Namun juga Anda bisa lihat kembali areal coklat menunjukkan areal 1.1075 akan menjadi areal support yang cukup tangguh sebagai target penurunan berikutnya jika ini hanya berupa sebagai pullback. So, untuk hal tersebut, saya cenderung menantikan bahwa ini adalah terkonfirmasi sebagai areal support kuat pertama, support kuat kedua. Sehingga potensinya untuk kali ini, Euro USD cenderung berlawanan kemungkinan dari areal pound sterling. Di mana potensi tersebut saya manfaatkan untuk kemungkinan potensi terjadinya kenaikan. Saya coba untuk menarik garis kurang lebih seperti demikian, dan saya mendapati pola kemungkinan Euro USD akan kembali ke dalam symmetrical triangle tersebut. Sehingga kemungkinan potensi garis biru akan rentan dan juga areal resisten juga cukup waspadai dengan areal hijau dan juga areal ungu. Areal hijau berada di area 1.1129 dan ungu di area 1.1155. Meskipun kenaikan akan terjadi, namun rasa-rasanya tetap Euro USD berada dalam areal sideways. So, kali ini lakukan buy on dip untuk Euro USD di area 1.1088. Dan juga hingga areal 1.1100. Target pertama yang akan tercapai kurang lebih di areal 1.1143 dan target kedua berada di areal 1.1190. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di areal 1.1025. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan Sal.